السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تعالى في القران الكريم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة yang kami muliakan dan kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Sunda Kelapa. Para pemirsa radio MSK 1540 AM. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang menonton melalui YouTube online. Hadirin hadirat jamaah yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang indah dan berkah. Malam ke-6 Ramadan 1441 Hijriah kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, jualah kita berkumpul, bersilaturahim melalui online ini, dalam rangka tetap mengikuti kegiatan syiar Islam melalui Masjid Agung Sunda Kelapa. Untuk itu, malam ini bahasan kita insya Allah. Satu tema yang sangat menarik sekali buat kita yaitu empat golongan yang dirindukan Syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pencinta Masjid Agung Sunda Kelapa yang diberkahi Allah, siapakah mereka yang dirindukan Syurga? Kita dirindukan oleh ibu kita saja, bangga dan bergembira. Kita dirindukan oleh pasangan hidup kita, bangga dan bahagia. Kita dirindukan oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, oleh teman-teman baik kita, bangga dan terharu. Apalagi kita dirindukan oleh syurga. Maka di bulan penuh berkah Ramadan, 1441 Hijriah ini, mari sama-sama kita menyimak. Apakah kita termasuk orang-orang yang diridukan oleh syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talil Qur'an. Orang yang diridukan oleh syurga adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang disebut membaca Al-Quran, hadirin hadirat sekalian adalah dia belajar Al-Quran, dia rajin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada umat, dan memelihara Al-Quran sepanjang hayat kita. Jadi luas sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang diridukan oleh syurga adalah orang yang ahli Quran. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ kami turunkan Al-Quran menjadi obat penawar, menjadi petunjuk pegangan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, lengkap sudah masalah dunia dan akhirat. Apapun problem yang ada di dunia ini, Al-Quran mampu untuk menjawab tantangan keadaan apapun. Oleh karenanya, kalau kita ingin diridukan oleh syurga dan kelak kita akan menjadi ahli syurga, mari sama-sama kita cintai Al-Quran, dalami kajian kandungan Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita, bahkan kita dakwahkan Al-Quran kepada umat. Dan jangan lupa pelihara Al-Quran, bela Al-Quran sepanjang hayat kita. Yang kedua, siapakah mereka yang diridukan oleh syurga? Wahafizil lisan. Kata Nabi, orang yang bisa memelihara lisannya yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Lisan berbicara adalah sebab dari hati. Maka hati kita jaga dengan sebaik-baiknya, utamanya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang buruk. Hati kita menjadi hati yang kotor. Naudzubillah. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Fiyakulubihim maradun fazadahumullahu maradah di hati mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik banyak penyakitnya. Maka kalau mereka tidak menghilangkan penyakit hati, Allah tambahkan lagi lebih berat lagi. Apa yang ada di hati biasanya keluar dari lidahnya. Nah oleh karena itu di bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat ampunan, bulan yang sangat mulia ini. Mari para pemirsa di rumah dan seluruh umat Islam dimanapun berada kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan bertasbih, dengan berzikir, insya Allah kita menjaga lisan kita. Tapi jangan lupa, di zaman sekarang serba teknologi, lisannya tidak berbicara, tapi tangannya mengukir kalimat-kalimat yang bisa mengadu domba ini adalah penjelasan yang luas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati, lisan, dan tangan itu adalah satu rangkaian yang harus dipelihara. Kalau kita ingin menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Yang ketiga tidak kalah pentingnya. Inilah yang dirindukan oleh syurga. Siapa mereka? Wa ji'an orang yang peduli memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Maksud dari hadis ini luas sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan penuh berkah dan kebetulan bulan penuh tantangan adanya Covid-19, adanya PSBB, adanya pengendalian dan sebagainya. Banyak sekali kondisi ekonomi terpengaruh. Untuk itu bagi yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka tataplah saudara-saudara kita, teman-teman kita, handai-tolan kita, tetangga kita yang terdekat. Mari kita manfaatkan bulan rahmat, bulan sodaka ini untuk memperbanyak sodakoh di bulan Ramadan. Matalul ladhina yunfiquna amwalahum Kamathali sab'a sanabila Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Rebut pahla sebesar-besarnya di bulan Ramadan Dengan berbagi kasih Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan Masya Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hikmah dari kondisi sekarang ini Mari kita berbagi Sodako satu di bulan Ramadan sama dengan 700 kali lipat ganda pahalanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ya humaira, masak apa engkau hari ini? Wahai baginda Rasul, empat potong gulai kambing. Dua potong buat kita sahur, dua potong buat kita berbuka. Apa kata Nabi? Bagikan kepada empat tetangga, wahai Humaira. Satu potong tetangga yang depan, satu potong tetangga yang belakang, satu potong tetangga sebelah kanan, satu potong sebelah kiri. Siti Aisyah bertanya, "Wahai Baginda Rasul, kalau masak daging cuma empat potong gulai kambing, dibagi kepada empat tetangga, kita berbuka dan sahur pakai apa, wahai Baginda Rasul?" Apa jawab Nabi? Cukup kita berbuka dan sahur dengan kuah-kuahnya saja. Luar biasa hadirin hadirat yang diberkahi Allah. Nabi sangat yakin. as tadfa'ul bala wa tazidu fil umri. Fazada, fazada, fazada. Sodaqah nolak bala. Sodaqah memberikan berkah panjang umur. Orang yang sodaqah rezekinya nambah, nambah, nambah dan orang yang bersedekah adalah orang yang dirindukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa abad yang lalu pernah terjadi dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Ya Rob, amal apakah yang paling kau cintai? Amal apakah yang paling kau redoi?" Allah menjawab, Amal yang aku paling cintai dan aku paling redoi adalah bukan sholatmu. Karena sholatmu untuk dirimu. Bukan tahajudmu. Karena tahajudmu untuk dirimu. Bukan zikirmu. Karena zikirmu untuk dirimu. Bukan puasamu. Karena puasamu juga untuk dirimu. Lalu apa ya Rob yang paling kau sukai? Sodakohmu. Di saat engkau bersedekah, kepada orang yang membutuhkan, aku ada di situ. Aku melihat engkau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, aku memandangmu. Dan aku berkata, aku akan membalas lebih banyak dari apa yang kau sedekahkan. Allahu Akbar. Rebut kehebatan bulan Rajab dan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak sodakoh. Insya Allah para pemirsa di rumah jangan sayang dengan sodakoh. Karena nanti di Yomil Kiamah. Ketika 40 tahun umat manusia berada di Padang Mahsyar. Mereka semuanya kepanasan. Mereka semuanya kebingungan. Menunggu saat hisab yang begitu lamanya. Hampir manusia menjerit karena tidak tahan. Siapa yang paling beruntung di situ? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Manusia akan bersanding berpegangan dengan sodakohnya. Dia berada di bawah naungan sodakohnya. Itu makanya orang yang sodakoh, orang yang rajin berderma, membantu banyak atau sedikit yang peti ikhlas, dia akan dirindukan oleh syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara mengeluarkan zakat. Tidak akan orang susah melarat gara-gara peduli kepada yatim dan do'afa. Tapi, berapa banyak orang yang hancur dan melarat karena berjudi? Orang yang kacau hidupnya hancur karena berzina, dan orang yang tertangkap hidupnya berbahaya lahir batinnya karena korupsi. Tapi, orang yang bersedekah selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, yang terakhir, siapakah yang diridukan oleh syurga ini yang sedang kita jalani? wasaimina ramadan yang pertama orang yang baca Al-Qur'an, yang kedua orang yang mampu menjaga hati dan lidah, yang ketiga orang yang peduli sosial kepada fakir miskin, dan yang keempat adalah orang yang paling diridukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Situasi bagaimanapun hati kita menjadi tenang dan nyaman karena kita hamba-hamba yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang memanggil kita puasa bukan presiden, yang suruh kita puasa bukan menteri dan raja, yang suruh kita puasa bukan manusia-manusia hebat. Langsung puasa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mana lagi selain daripada menyebut, menyambut panggilan Allah. Oleh karena itu mari kita jaga puasa kita ini. Baru 10 malam yang terakhir kita akan kejar lebih hebat. Sepuluh malam yang kedua, kita akan rengkuh dengan baik. Kita sekarang masih berada sepuluh malam yang pertama. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu, pencinta masjid Agung Sunda Kelapa, pencinta radio Sunda Kelapa, kita sama-sama mantapkan ibadah Ramadan kita. Yang namanya puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, seperti perkataan Imam Ghazali rahimahullah puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum tapi puasa adalah menahan diri kita dari makan minum dari perkataan yang tidak baik dari perasaan-perasaan yang buruk dan jangan lupa dari emosional kita Matanya puasa, hidungnya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, nafsunya puasa. Insya Allah, puasa yang demikian termasuk puasa khususilah khusus. Itulah puasa yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin dan muslimat, pencinta ilmu ahli kebajikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita menjadikan dan menciptakan serta berusaha semaksimal mungkin agar kita termasuk hamba-hamba yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ramadan menjadi jalan utama yang tepat buat meraih rindunya surga. Sodakoh menjadi ajang yang pas untuk kita meraih rindunya surga. Berbagi untuk baca Quran, menjaga lidah kita adalah hal yang paling istimewa untuk kita dirindukan oleh surga. Dunia cuma sewaktu. Dunia cuma sebentar. Sebentar lagi sudah habis. Apalagi kita yang sudah tua-tua Bapak Ibu. Mau kemana kita akhirnya? Inginnya kita adalah kesana, ke sana. Keredon Allah. Ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Ya Rabb. Kami mohon redomu dan syurgamu. Bukan kami daripada azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udhu min sakhotika wal nar. Doa ini kita ungkap dan kita baca, kita lazimkan. Sehabis kita sholat terawih. Allah Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya. Dengan keikhlasan kita beribadah. Berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Allah dan oleh syurgaNya, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, okay, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian kita pada malam habis tarawah ini, InsyaAllah kita akan jumpa pada momen berikutnya. Mari kita doakan, semoga negara kita diberikan berkah selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi negara baldatun tayyibatun warabun gafur. Allah segera menjauhkan daripada balak-balak dan musibah. Allah berikan ketenangan negara kita, negara yang aman damai dalam reda dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimna bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.